We all want to save time, but is it worth the risk? We are programmed to save time and effort and will often take incredible risks to save just a small amount of time. These shortcuts can become routine, but can also be unsafe. We need to balance the time we take versus the risks we take. Are the risks really worth it? How can you create good safety habits in the workplace? We all have a superhero in us that can, at times, make us believe we are indestructible and that accidents only happen to others. This belief encourages us to take risks we would consider dangerous to other people. How often do you stop and ask yourself, would you let someone else do it your way? How can you create good safety habits in the workplace? We are creatures of habit, meaning most of our behaviour, good or bad, is subconsciously driven. It takes an average of 21 days to learn a new habit, or overwrite an old one. How can you create good safety habits in the workplace? Whoever you are and whatever your role, we all spend about 1 hour, 20 minutes each workday in alpha state. That's autopilot to you and me. Although it can increase our efficiency, we become less aware of our surroundings. Whoa! What can you do to stay safe when in alpha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kuliah pengantar rekayasa dan desain. Untuk kali ini memang karena hari libur ya, jadi materi kali ini kita akan sampaikan dengan metode asinkron. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk mempelajari hal-hal baru, terutama di kuliah yang akan kalian ikuti pada kesempatan kali ini. Kapanpun kalian mengakses video ini, mungkin ada yang mengakses pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Dan mudah-mudahan nanti perkuliahan ini bisa diikuti dengan lancar ya, beserta tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik gitu. Jadi mungkin dulu di awal sudah perkenalan ya. Saya Hafiz Pratama Rendra Graha dari komunitas Teknik Kimia FTI ITB dan kali ini akan menyampaikan topik kuliah, yaitu dalam bahasa Inggris ya, Occupational Safety, Health, and Environment. Jadi, topik ini sangat-sangat penting ya, terutama di dunia industri. Kalian merupakan mahasiswa FTI yang nantinya diharapkan berkecimpung di dunia industri ya. Mungkin ada yang akan berkecimpung di industri proses dari teman-teman di teknik kimia ataupun di industri-industri lain dari teman-teman teknik fisika dan teknik industri. Dan juga mungkin ada jurusan-jurusan yang lain ya, seperti jurusan teknik bioenergi dan kemurgi dan juga teknik pangan dan beberapa jurusan yang lainnya. Karena sekarang FTI kita punya sangat-sangat diverse gitu, sangat beragam jurusannya. Baik, di Indonesia sendiri, mungkin istilah Occupational Safety, Health and Environment ini lebih dikenal dengan istilah K3, itu kesehatan dan keselamatan kerja. Tapi istilah ini rasanya tidak terlalu
berbeda ya, sama saja artinya, yaitu menekankan aspek kesehatan dan keselamatan di dalam lingkungan kita bekerja. Jadi Anda sudah menyaksikan video di awal kuliah ini, semoga bisa menjadi pemantik ya tentang apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini merupakan buku-buku referensi yang bisa kalian pakai untuk mendalami lebih detail tentang occupational safety, health, and environment ini. Di sebelah kiri ini ada buku yang cukup menarik ya, Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers. Kalian bisa mendapatkan gambaran ya secara umum tentang bidang ini, walaupun secara umum tapi detailnya, dan banyak juga contoh-contoh yang ada di dalamnya. Silahkan nanti di kalian cek lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ini kebetulan karena saya berasal dari komunitas teknik kimia, ini adalah salah satu buku pegangan wajib ya untuk kuliah keselamatan proses, proses safety gitu. Jadi biasanya kami teknik kimia menggunakan buku ini, chemical process safety. Jadi di dalamnya ada banyak sekali contoh-contoh tentang budaya keselamatan kerja, terutama di industri proses. Dan rekomendasi untuk referensi ketiga adalah buku ini ya, Introduction to Health and Safety at Work. Jadi dari tiga buku ini, harapannya Anda bisa menggali lebih detail lagi dari pengantar yang disampaikan pada kuliah pada kesempatan kali ini. Baik, kita lanjutkan ya. Di kuliah ini dibagi menjadi beberapa bagian ya, beberapa part, dan langsung saja kita masuk ke bagian part pertama, safety and health. Nah, namun sebelumnya kalian bisa menyaksikan video berikut. Semoga bisa menambah awareness kalian tentang apa itu safety and health dan bagaimana seharusnya kita menyikapi tentang safety and health ini di lingkungan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi, silakan disimak videonya. As a worker, you have the fundamental right to a safe and healthy workplace. It's the government's job to put rules in place and to make sure they are applied. Your employer must ensure your workplace is safe, that you are trained and have the safety equipment you need. But your health and safety is also in your hands. To prevent risks of accidents and illness, follow safety instructions carefully. Make proper use of the personal protective clothing and equipment at all times. Report dangerous situations. Act to protect both your own safety and that of others. Please remember to drink plenty of water, especially during the hot summer months. You have these responsibilities, but you also have rights. It's your right to know about potential hazards, to receive training, to remove yourself from danger, and to medical care. Remember to look after yourself out of work too. Eat healthily. Find ways to relax. And stay in touch with your family and friends. Let's all go home safe and healthy to those we love. If you need help or more information, contact the Ministry of Administrative Development, Labor, and Social Affairs. Remember, you have rights, and we are here to help you. Kalian sudah ada gambaran ya
dari video yang telah disaksikan tadi, beberapa poin penting tentang safety and health. Jadi sebelum kita berbicara lebih detail ya, lebih jauh, kita tilik dulu apa saja yang menjadi concern atau yang menjadi perhatian dari masing-masing komponen ini. Ya, untuk safety sebenarnya adalah kegiatan kita ya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Metodenya sangat banyak, nanti akan coba kita sajikan ya secara ringkas. Adapun health, ya, kesehatan tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan fisik dan mental, dan yang utamanya berkaitan dengan apakah ada kaitannya dengan penyakit yang bisa diderita oleh seseorang. Ini untuk definisi detailnya, silahkan Anda explore lebih lanjut tentang penjelasan safety and health ini dari penjelasan WHO. Itu rasanya sudah cukup gamblang ya, bisa memberikan gambaran pada kalian tentang apa sih sebenarnya dan mengapa safety and health penting. Karena ketika kalian menyaksikan video ini, tentu saja kalian ada akses internet ya, jadi silahkan bisa sambil di browsing. Kemudian safety ini berkaitan dengan sesuatu yang diprediksi bisa datang tiba-tiba begitu ya, karena kecelakaan sebagaimana kita tahu bisa terjadi kapan saja, dan hal yang penting adalah bagaimana upaya kita untuk mencegah kejadian tersebut atau meminimalisir dampak yang terjadi ketika kecelakaan tersebut terjadi gitu ya. Dan untuk kesehatan ya tentu saja kaitannya dengan kalau ada paparan yang cukup lama begitu ya, jadi apa efeknya bagi seseorang. Jadi kaitannya dengan apa namanya, bagaimana kita memanage ya exposure. Jadi kadang kalau kita bekerja pada satu bidang tertentu begitu, tentu saja akan kita akan terpapar gitu ya, paparan mungkin bahasa yang lebih pasnya ya, bahasa Indonesia ya. Di bagaimana memanage paparan-paparan ini supaya tetap aman bagi seseorang di dalam bekerja. Kalau kita bicara tentang industri kimia, ya tentu saja paparan bahan-bahan kimia ini adalah menjadi satu concern yang sangat sangat penting ya, yang harus diperhatikan betul untuk menunjang faktor kesehatan. Nah, kemudian untuk safety ini biasanya sangat berkaitan erat dengan konsekuensi yang parah saja kalau ada kecelakaan, kalau ada kejadian gitu ya, ada konsekuensi yang bertingkat-tingkat. Namun orang harus bersiap dengan beragam konsekuensi yang bisa dipetakan sebelumnya sebenarnya. Jadi dengan menggunakan kaidah-kaidah ya di yang sudah banyak dirumuskan orang di dalam dunia occupational safety and health ini ya, orang bisa memprediksi resikonya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, dan langkah apa saja yang mesti kita ambil atau kita lakukan untuk mencegah hal tersebut. Dan untuk poin kesehatan ya tentu saja kaitannya dengan
bagaimana untuk mengurangi ya, mengurangi intensitas. Bisa dikaitkan dengan tadi intensitas paparan atau intensitas apa namanya load atau beban kerja dan lain sebagainya. Jadi secara ringkas, safety berkaitan erat dengan bagaimana upaya kita untuk mencegah terjadinya kecelakaan, accident prevention. Sedangkan health adalah upaya kita untuk menjaga badan dan mental kita tetap prima begitu ya, tetap sehat ketika dalam bekerja dan setelah bekerja begitu ya, ketika kembali ke keluarga juga kondisinya baik. Kalau Anda saksikan video tadi di akhir mungkin cukup unik ya, disinggung tentang bagaimana kita harus kembali ke keluarga, ada orang yang bisa diajak komunikasi dan lain sebagainya. Tentu saja ini juga berkaitan erat ya dengan aspek kesehatan atau health ini. Nah, satu faktor lagi ya, gitu, tadi judulnya ada safety, ada health, kemudian ada yang terakhir environment atau lingkungan. Nah, lingkungan ini yang mesti di apa namanya, diatur begitu ya, ditata supaya kita bisa menjalankan dengan baik program-program yang bisa digunakan untuk menunjang keselamatan dan kesehatan kita dalam bekerja. Baik, kemudian cakupan bidang apa saja ketika kita bicara tentang safety and health. Ini sebenarnya kalau di slide ini ditampilkan beberapa bidang ya, tapi bisa dikatakan bahwa safety dan health itu mencakup semua aktivitas kehidupan kita, kehidupan manusia. Jadi, karena kebetulan saja kita berafiliasi dengan Fakultas Teknologi Industri ya, jadi tentu saja bidang-bidang ini yang nantinya mungkin akan jadi jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. Jadi ada sektor transportasi, olahraga, proses. Proses ini kalau orang biasa menyebut proses biasanya berkaitan dengan chemical process begitu ya, di pabrik kimia. Kemudian ada konstruksi, kemudian ada kesehatan, kemudian ada manufaktur, pertambangan, dan kehutanan. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Sebagai contoh, kebetulan kita sedang berada di waktu atau era pandemi sekarang ini ya. Nah, tentu saja ada manajemen safety and health-nya secara tersendiri ya. Mungkin kawan-kawan dari Kementerian Kesehatan sudah susah payah ya merancang. Dari pemerintah juga menggulirkan beberapa program. Nah, misalkan ada pembuatan leveling daerah berdasarkan tingkat keparahan dari infeksi yang ada di masyarakat begitu. Itu rasanya juga bisa dikategorikan salah satu upaya dalam menunjang safety and health ya di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian ketika seperti kita sekarang ini proses pendidikan ya, proses belajar mengajar seperti ini tentu saja juga memerlukan manajemen safety and health. Nah, kebetulan contoh yang sangat gampang pada saat pandemi ini ketika situasi di Kota Bandung agak memburuk ya akhir-akhir ini, maka ITB memutuskan perkuliahan
semuanya sementara dilaksanakan secara daring atau secara online. Nah, ini tentu saja untuk salah satu upaya untuk menunjang manajemen safety and health di dunia pendidikan. Dan ada trade-off juga yang perlu dipikirkan ya, karena adanya risiko-risiko. Tadi di video yang di awal sekali rasanya Anda sudah saksikan ya semuanya, bahwasanya safety and health ini selalu berkaitan dengan estimasi risiko. Seberapa jauh risiko yang akan kita ambil dan langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut. Jadi, kalau pun kebijakan ITB menginstruksikan bahwa saatnya perkuliahan sekarang dilaksanakan secara daring ya, secara online begitu, tentu saja tujuannya untuk meminimalisir terjadinya infeksi terutama yang ada di dalam kampus. Kampus. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini adalah bagian kedua dari kuliah kita pada kali ini, yaitu kejadian-kejadian, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di dunia. Sebenarnya seperti apa? Nah, itu tujuan utamanya tentu saja supaya bisa kita jadikan pelajaran ya, karena kecelakaan-kecelakaan ini setelah dianalisa begitu oleh para pakar, ternyata banyak yang bisa kita pelajari, kemudian dipakai sebagai landasan untuk improvement atau perbaikan di masa yang akan datang. Dengan tujuannya tentu saja ya, supaya hal yang sama tidak berulang kembali. Nah, kita akan melihat ya beberapa contoh kejadian yang terjadi di berbagai belahan dunia dan di beberapa bidang juga. Yang pertama, ini menarik di salah satu contoh yang sangat-sangat populer untuk orang yang berkecimpung di dunia chemical process ya, di dunia teknik kimia. Di sebelumnya memang orang banyak salah sangka ya, kalau disebut Bhopal disaster terkadang ada yang mengira adanya insiden nuklir begitu, bukan. Jadi Bhopal disaster ini adalah chemical plant accident gitu ya. Jadi kecelakaan yang terjadi di industri proses, di pabrik kimia. Ini terjadi di daerah Bhopal ya, di India bagian utara pada tahun 1984. Jadi pada pukul 1 pagi. Nah, kecelakaan ini sampai sekarang masih dianggap orang sebagai salah satu kecelakaan yang paling parah yang diakibatkan oleh industri kimia. Di industri ini, industri Bhopal ini dimiliki oleh Union Carbide ya dulu. Sekarang Union Carbide sudah diakuisisi oleh Dow Chemical. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah mendengar ya, satu perusahaan raksasa asal Amerika, Dow Chemical, mengakuisisi Union Carbide yang dulu kebetulan menjadi pemilik pabrik yang mengalami kecelakaan parah di Bhopal ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah bocornya satu senyawa kimia yang sangat-sangat beracun begitu, berbahaya, yaitu metil isosianat. Dan beberapa ada senyawa-senyawa beracun yang lain ya, beracun yang lain yang mematikan, seperti hidrogen cyanida dan selainnya. Tapi utamanya adalah kebocoran
senyawa metil isosianat. Di pabrik ini adalah pabrik pestisida begitu. Di pestisida untuk memproduksi pestisida berbasis karbaril ya, tidak salah. Mungkin sampai sekarang mereknya masih ada ini. Mereknya sekarang sedang tidak ada di kepala saya. Silahkan Anda cari. Rasanya masih ada. Mereknya komersial. Tapi mereka memodifikasi proses nantinya ya, sehingga kecelakaan seperti yang terjadi di Bhopal ini bisa dihindari. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah sekitar 3.000 orang meninggal ya di area sekitar pabrik tersebut. Kemudian sekitar 500.000 orang mereka mendapatkan problem kesehatan gitu ya, terutama untuk pernapasan ataupun iritasi di bagian-bagian tubuh yang rawan gitu, seperti mata dan lain sebagainya. Dan juga efeknya untuk lingkungan juga sangat-sangat parah. Jadi kejadian di Bhopal ini banyak dijadikan pelajaran ya untuk industri kimia saat ini. Dan untuk itu, mari kita saksikan video ya, video singkat tentang apa saja yang bisa kita pelajari dari kecelakaan di Bhopal ini. Nah, silahkan disimak dengan baik. December 2, 1984. The Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal, India. Water inadvertently entered a storage tank containing more than 80,000 pounds of methyl isocyanate, or MIC, which was known to react violently with water. This caused a runaway reaction that overheated the tank and resulted in a massive toxic gas release. A dense, lethal cloud drifted over the city of Bhopal, exposing hundreds of thousands of people to deadly MIC and other chemicals. An estimated 3,800 people died immediately, and tens of thousands were injured. Eventually, thousands more died from toxic gas-related illnesses in what had become history's worst industrial accident. Investigations found many process safety management deficiencies, including the absence of a process hazard analysis, poorly maintained equipment and safety systems, a lack of emergency response planning, and inadequate training for operators handling the deadly MIC. But others saw a deeper root cause. The father of process safety, the late Dr. Trevor Kletz, wrote, "MIC wasn't a raw material or a product, but an intermediate. Storing it was convenient, but not essential. It could have been used as it was made, then the worst leak would have been a few kilograms." The huge MIC release at Bhopal was a watershed event in the drive to make plant designs inherently safer. In the wake of Bhopal, Congress enacted new laws to increase chemical emergency preparedness and to require companies to develop process safety and risk management programs and to report their worst case release scenarios. Congress also established the Chemical Safety Board to investigate chemical accidents and recommend measures to prevent catastrophes. But despite these positive actions in the 1990s, the United States continues to experience serious chemical accidents. Process safety management regulations are in need of reform. There must be more emphasis on preventing the occurrence of major chemical accidents through safer design. Responding to emergencies and punishing people after the fact are not enough. Even now, CSB investigations following major accidents find deficiencies in design and process safety management similar to those uncovered in Bhopal. In 2008, an explosion killed two workers and injured eight others at a pesticide plant in Institute, West Virginia, that was originally developed by Union Carbide. The explosion took place during a lengthy startup process when a runaway chemical reaction occurred inside a waste treatment vessel.
Had the exploding vessel taken a different trajectory, pieces of it could have struck piping connected to a storage tank containing 13,700 pounds of methyl isocyanate, potentially causing a large release of the same highly toxic chemical that killed thousands in Bhopal. The CSB's investigation found that factors similar to those reported in Bhopal led to the explosion, including incomplete operator training and procedures. In 2012, a massive fire put workers' lives at serious risk at a refinery in Northern California. The CSB found that the company repeatedly failed over a 10-year period to upgrade corroded piping using inherently safer materials. Eventually, the pipe became so thin it ruptured. And in 2013, 15 people were killed and more than 200 were injured from an ammonium nitrate explosion in West Texas. The explosion caused widespread damage to homes, schools, and businesses up to a half mile away. Similar to the Bhopal disaster, emergency response plans were inadequate, and community members were not aware of the potential hazard in their midst. The CSB has found that current federal and state regulations do not focus enough on preventative measures or continuously reducing process risks. Therefore, the CSB has urged that federal or state process safety management regulations be reformed to require reducing risks to specific goals, using the most current industry standards, and ensuring that these standards contain adequate minimum requirements. Applying the hierarchy of controls, with safe design as the preferred strategy, and using inherently safer technologies wherever feasible. Conducting damage mechanism hazard reviews, analyzing the effectiveness of safeguards, increasing attention to organizational safety, and broadening regulatory coverage to include reactive chemicals and atmospheric storage tanks. Following the Northern California refinery accident, the CSB recommended many of these changes to process safety management regulations in California, which the state is now actively pursuing. We are hopeful that similar process safety management reform will take place at the federal level. In August 2013, President Obama issued an executive order which directed federal agencies to modernize and improve chemical facility safety. In response, both OSHA and the EPA plan to revise their process safety management regulations. To further encourage these positive changes, the board has voted to include process safety management reform on the CSB's list of most wanted safety improvements. Both industry and government have increased their efforts to prevent chemical accidents. But CSB investigations show that much more needs to be done to assure that future tragedies will be avoided. Anda bisa search googling, mungkin sekarang diproduksi oleh Bayer ya, kalau saya tidak salah, silahkan dicoba dicek nanti kembali. Dan mudah-mudahan Anda bisa menyimpulkan ya beberapa pelajaran penting yang diperoleh tadi dari penjelasan dari video yang tadi telah di putarkan. Jadi, kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah adanya accident, kejadian di Hawk's Nest tragedy ya. Di kejadian ini sudah cukup lama, ini terjadi sebelum Indonesia merdeka ya, sekitar tahun 1930-an di mana ratusan pekerja yang ditugaskan untuk menggali terowongan keracunan serbuk
apa namanya, serbuk silikon ya, silikon yang beracun. Nah, ini juga salah satu apa namanya, kejadian atau kecelakaan yang sangat itu, yang saat itu banyak banyak diperbincangkan ya, cukup membuat gempar di Amerika juga, kecelakaan ini. Dan ada video ringkas tentang Harkness tragedi ini, silahkan Anda bisa saksikan dan mohon disimak dengan baik. In the 1930s, hundreds of men were hired to dig the Gauley Bridge Tunnel in West Virginia. They too were ignorant of the risks they ran. Desperate for jobs during the Depression, they worked with virtually no protection in a tunnel thick with silica dust. 476 men died here from silicosis. My name is Walter Kincaid. I worked in the tunnel 4 or 5 weeks. Every day I hear of someone dying with silicosis. I worked until I got sick, and the doctor told me that it was silicosis. And he also told me that anyone that worked as much as 24 hours would not be living 15 years. I think something should be done for our wives and family after we are gone. Once again, after the deaths, there was a public outcry. I personally believe that 2,000 men are doomed to die as a result of ruthless destruction of life by American industry. The next year, 1936, the Walsh-Healy Act was passed. Although it only applied to contractors doing business with federal agencies, it was the first time the government directly imposed health and safety standards. Oke, kita lanjutkan ke eksiden berikutnya ya. Ini eksiden berikutnya adalah salah satu kecelakaan pesawat paling parah ya, yang pernah terjadi. Itu ada dua pesawat, satu pesawat DHL, ini Boeing 757. Pesawat ini bertabrakan dengan pesawat dari Baskirian Airlines. Ini modelnya pesawat Rusia ya, Tupolev Tu-154. Yang menjadikan gempar pada saat itu adalah dua pesawat ini bertabrakan di udara. Jadi mungkin sering kita dengar pesawat jatuh masuk ke laut atau menabrak gunung dan lain sebagainya ya. Istilahnya kalau biasa orang mengistilahkan kalau di jalanan ya kecelakaan tunggal gitu. Tapi yang ini kecelakaannya dialami oleh dua pesawat dan terjadinya di udara. Maka orang banyak beranggapan bahwasanya ini salah satu kecelakaan udara paling buruk begitu. Nah, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan serta kejadian seperti apa, mengapa kok dua pesawat yang terbang sudah di udara bisa bertabrakan ya, padahal ruang udara cukup cukup lebar begitu. Jadi ada sebuah video analisis, silahkan Anda simak juga. Dan sebelum menyimak video tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab nantinya ya, setelah menyaksikan video. Yaitu yang pertama tentu saja, mengapa kecelakaan ini bisa terjadi?
dan apa saja hal-hal yang bisa dipersiapkan untuk menghindari kecelakaan semacam ini di masa yang akan datang. Nah, Anda dari dua pertanyaan ini, Anda bisa gali lebih dalam setelah Anda melihat video analisis dari kejadian kecelakaan dua pesawat ini. Oh, satu lagi, saya terlupa tadi, kejadian terjadi di atas wilayah Überlingen ya, di Jerman, tahun 2002. Jadi, belum terlalu lama, 20 tahun yang lalu ya, ya sudah setelah era milenial begitu mungkin ya, jadi setelah tahun 2000 sudah cukup modern, tapi kenyataannya kecelakaan seperti ini juga masih bisa terjadi. Baik, jadi silakan Anda saksikan video analisisnya dan dua pertanyaan tadi. Yang pertama, mengapa kecelakaan ini bisa terjadi, dan yang kedua, apa yang bisa diambil pelajaran, bisa dilakukan supaya mencegah kejadian ini tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Ya, selamat menyaksikan dan menarik dan mengambil kesimpulan dari video yang akan disaksikan. This is private property. A man searching for vengeance. No, why you do it? A cold-blooded murder in broad daylight. Triggered by an event that took place at 36,000 feet. When the trip of a lifetime turns into the worst civilian plane crash in German history. Investigators must find out how two highly advanced aircraft could be in exactly the same spot at exactly the same time. Disasters don't just happen. They're triggered by a chain of critical events. Unravel the fateful decisions in those final seconds from disaster. July 1st, 2002. 8:48 p.m. 2 hours, 47 minutes from disaster. A Bashkirian Airlines charter takes off from Moscow's Domodedovo Airport. 20 minutes from disaster. At the Zurich Area Control Center, two air traffic controllers are on duty. One goes on a break. Peter Nielsen is now working alone. 12 minutes, 33 seconds from disaster. A DHL cargo plane enters Nielsen's airspace and requests permission to climb to 36,000 feet. 9 minutes, 49 seconds from disaster. A delayed Airbus is coming in to land at Friedrichshafen Airport. Nielsen tries to call the airport to hand over the flight. But his phone system is in backup mode due to maintenance, and the backup system has a fault. 5 minutes, 21 seconds from disaster. The Bashkirian charter radios Nielsen. It's flying at 36,000 feet and is about to enter his airspace. Good evening, BTC 2937. 2 minutes from disaster. The Bashkirian and DHL planes are now at the same altitude, less than 44 kilometers apart, closing in on each other faster than the speed of sound. The short-term conflict alert, or STCA, should now warn Nielsen of the impending collision. But his radar is also in backup mode, so the STCA is not fully functioning. 43 seconds from disaster. Nielsen finally notices that the two planes are on a collision course. He immediately tells the Russian pilots to descend. Descend flight level 350. Seconds later, TCAS goes off in both planes. It tells the DHL pilots to descend. Descend, descend. And the Russian crew to climb. Climb.
is guiding us now. Nielsen is unaware that both planes have been issued advisories. He repeats his instructions to the Russian pilots. Descent flight level four. Russian guidelines allow pilots to make their own decisions in such conflict situations. Here, they follow Nielsen's command. Both planes are now in descent. 19 seconds from disaster. Nielsen believes the conflict is resolved. But before signing off, he tells the Russian crew that the DHL plane is approaching from the right. In fact, it's approaching from the left. 3 seconds from disaster. The Russian crew have spotted the DHL plane. They pull up, but it's too late. Descend hard, descend! At 11:35 p.m., the planes collide 35,000 feet above the city of Überlingen, Germany. All 71 people on board the two planes die. Okay. Baik, jadi harapan saya di benak Anda masing-masing sekarang sudah ada gambaran jawaban ya tentang mengapa kejadian ini bisa terjadi dan apa yang bisa kita ambil pelajaran untuk diterapkan supaya di masa yang akan datang tidak terjadi lagi kecelakaan udara yang sangat-sangat fatal seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke peristiwa berikutnya. Itu adalah peristiwa tumpahan minyak ya yang terjadi di Montara, Australia. Di kebetulan platform minyak ini dipunyai oleh PTT Exploration and Production, perusahaan minyak asal Thailand. Jadi awal kejadiannya adalah terjadi ledakan ya di platform minyak lepas pantai milik PTT EP ini. Dan akibat dari ledakan tersebut ada 23 juta liter crude oil ya, tumpah di wilayah ini yang berlangsung selama 74 hari. Anda bisa bayangkan ya, 23 juta minyak mentah ya yang tumpah di wilayah tersebut. Nah, walaupun kejadiannya terjadi di Australia begitu ya, masih termasuk teritorinya Australia, namun tumpahan minyaknya itu ternyata sampai ke Laut Timur dan sampai ke pantai-pantai di wilayah Indonesia juga. Nah, karena kejadian ini mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan yang sangat-sangat parah ya, terutama pencemaran lingkungan akuatik di laut dan juga ekosistem di pantai karena tumpahan minyak ini mengakibatkan permukaan air laut tercover begitu, tertutup begitu ya. Jadi dampak yang terjadi untuk lingkungan cukup berat juga. Nah, silakan Anda eksplor lebih mendalam lagi tentang kejadian tumpahan minyak ini dan kejadian ini bukan hanya satu-satunya terjadi di sini. Banyak kejadian tumpahan-tumpahan minyak yang lain di wilayah perairan begitu ya. Dari kejadian ini akan nanti ditelusuri peristiwa yang sebenarnya seperti apa, kemudian mengapa bisa terjadi dan seperti yang sebelumnya ya, lesson learn apa yang bisa kita ambil
agar kejadian semacam ini tidak berulang di masa yang akan datang. Ini saya meng-encourage Anda ya untuk banyak mengeksplor secara mandiri, karena posisi Anda, walaupun Anda masih TPP begitu ya, tahap tahun pertama, mungkin masih belum bisa melepaskan budaya belajar seperti di SMA begitu ya. Budaya belajarnya datang, kemudian guru menyampaikan materi, kemudian Anda pulang dan mencukupkan diri dengan itu. Rasanya kalau untuk di perguruan tinggi, kalau ada yang masih seperti itu, ya Anda mesti berbenah atau mesti berubah. Jadi salah satu tujuan dari pendidikan tinggi adalah menanamkan kepada mahasiswa akan semangat belajar mandiri. Apa namanya itu? Self-learning-nya mesti ditingkatkan. Rasa keingintahuannya mesti terus dipacu. Dan kalau ditanya untuk apa datang kuliah, ya saya dulu pas di awal kuliah dan hampir selalu saya share ya di kelas-kelas di mana saya mengajar, Anda datang kuliah, Anda cari keyword-keyword baru untuk Anda explore lebih lanjut nanti. Ya, dan rasanya dengan teknologi yang ada sekarang sangat-sangat mudah untuk mengakses beragam informasi. Baik, kita kembali ke materi kita ya, tentang occupational health, safety and environment. Nah, dari apa namanya, adanya safety movement yang memang awal-awal berkembang di Amerika Serikat ya, ya dimulai sejak tahun 1900-an, karena di masa itu banyak sekali terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan di tempat kerja. Ya, sebagai contoh pada tahun 1907 sekitar 3.000-an orang ya meninggal ketika melakukan aktivitas penambangan. Sebagai tadi ada contoh juga ya, Anda sudah saksikan video ringkasnya juga, ada kejadian di Hawkness di ratusan orang meninggal karena keracunan debu silikon. Jadi karena banyaknya korban ini yang kemudian mendorong orang untuk melakukan reform di dunia industri, terutama untuk meningkatkan safety atau keselamatan dan kesehatan di tempat kerja begitu. Dan beragam cara ya, beragam metode diekspresikan dari waktu itu untuk sebagai bagian dari safety movement ini. Beberapa di antaranya adalah tentu saja peraturan ya, legislasi, kemudian kos yang ditimbulkan ketika terjadinya kecelakaan, kemudian mulai ada orang-orang khusus yang berkecimpung untuk mengurusi safety ini. Nah, sekarang rasanya di semua industri punya ya HSE officer begitu ya. Nah, HS ini sebenarnya dibolak-balik saja ya, health, safety and environment. Ada yang menyingkat ESH, environment, safety and health dan lain sebagainya. Nah, ada banyak istilah namun menunjukkan sesuatu yang maknanya sama. Tinggal urutannya aja dibolak-balik. Nah, kembali lagi ke sini. Selain dari adanya orang-orang yang profesional ya untuk mengurus masalah safety ini, juga ada kesadaran publik yang makin meningkat. Mereka mulai menuntut bahwasanya di tempat kerja harus keamanannya terjaga atau terjamin gitu.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada pertanyaan nih. Dari beragam sektor ya yang sudah Anda lihat sebelumnya dan tentu saja tidak terbatas hanya pada ini ya. Sektor manakah yang berkontribusi paling tinggi pada angka kecelakaan? Ya, Anda bisa searching, Anda bisa googling. Jadi, dari sektor-sektor ini, sektor manakah yang berkontribusi paling tinggi di untuk penyumbang angka kecelakaan ya? Dan menurut data terakhir yang saya dapatkan, jawabannya adalah sektor konstruksi yang ternyata menyumbang angka kejadian kecelakaan yang paling tinggi. Nah, silakan Anda challenge data ini, Anda coba cari kalau Anda menemukan data yang lebih akurat atau lebih update atau lebih baru, silakan kontak ke saya ya. Nanti informasi yang diperoleh dari kuliah ini akan saya revisi. Begitu. Jadi, satu lagi ya, selain Anda saya encourage untuk melakukan penelusuran mandiri, juga Anda harus berani men-challenge data ya, challenge data, walaupun itu disampaikan oleh seseorang yang mengajar Anda, disampaikan oleh dosen, it's okay, boleh, asalkan Anda juga punya pegangan atau basis informasi yang kuat, justru itu akan memperkuat budaya ilmiah kita di ITB, saling bertukar informasi yang lebih akurat gitu ya. Jadi begitu, silakan. Jadi silakan nanti ditelusur lebih lanjut ya. Jangan lupa untuk sektor mana saja yang menjadi penyumbang kecelakaan paling banyak. Kenapa kok kita harus tahu itu? Ya berarti kalau bisa dipetakan begitu, orang bisa meng-arrange fokus. Jadi sektor mana yang kira-kira mesti di prioritaskan nih untuk di treatment lebih supaya kedepannya kondisinya bisa jauh lebih kondusif atau lebih aman ya. Nah, kalau dulu di Amerika tadi ada beberapa contoh banyak sekali kecelakaan ya di awal tahun 1900-an sehingga mendorong orang untuk mulai melek begitu tentang safety and health ini. Nah, sekarang ternyata angkanya masih cukup besar. Masih cukup besar. Jadi, angka ini diperoleh dari informasi yang bisa diakses di websitenya ILO ya, Badan PBB begitu untuk ketenaga kerjaan. Silakan nanti Anda cek kalau ternyata infonya sudah kadaluarsa begitu, silakan Anda kontak saya untuk memberikan di latest update ya about current condition. Jadi di sini bisa dilihat yang menjadi highlight ini adalah penyakit yang di akibatkan oleh bahan-bahan berbahaya saja itu mengakibatkan sekitar 650.000 orang meninggal setiap tahun. Nah, ini mungkin kemungkinan besar karena ada hazardous substance di sini. Kemungkinan besar ya kejadiannya terjadi di sekitar industri proses gitu ya yang melibatkan chemical processes, proses-proses kimiawi. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini menarik karena
Kalau kita bicara tentang data global, rasanya masih terlalu mengawang-awang ya. Namun kalau bicara tentang Indonesia ya, di negara kita sendiri, kondisinya seperti apa? Nah, sebenarnya ini sangat-sangat menarik untuk ditinjau atau dipetakan. Begitu. Nah, ini mudah-mudahan slide-nya tidak terlalu kecil ya untuk Anda. Saya memperoleh ini dari websitenya perkumpulan Lion Indonesia ya. Anda bisa, kalau tidak jelas silakan Anda buka website yang ada di bawah ini, websitenya Lion Indonesia. Mereka merangkum dari berbagai sumber tentang kecelakaan-kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia selama beberapa kurun waktu terakhir. Nah, ini salah satu fakta yang cukup mencengangkan juga, yaitu sekitar 7 pekerja ya meninggal setiap hari karena kecelakaan kerja ini di Indonesia. Dan tentu saja ini bukan situasi yang baik ya, ini situasi yang harus dibenahi gitu, supaya apa namanya, pekerja di, terutama di negara kita dulu lah ya, mengurus rumah sendiri supaya lebih lebih keamanannya lebih terjamin, baik dari sisi tidak adanya kecelakaan atau dari sisi health-nya, baik dari sehat secara fisik, jasmani dan rohaninya juga. Jadi silahkan data-data ini nanti Anda baca ya. Dan trennya sayang sekali ini, walaupun kecelakaan-kecelakaan kerjanya walaupun sedikit, tapi kenaikannya masih masih teramati. Apakah ini menunjukkan bahwasanya regulasi di kita kurang atau implementasinya yang masih lemah dan lain sebagainya? Saya serahkan kepada Anda untuk menganalisis, mengevaluasi lebih jauh tentang hal ini. Silakan di explore, didalami lagi secara lebih mendalam. Nah, data ini juga tidak kalah menarik. Kalau tadi di sektor kerja ya, work related accident gitu, di bagian selanjutnya ini adalah khusus di bagian transportasi. Ini data ini sangat mudah diakses di BPS, gitu ya. Jumlah kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya, baik itu ada yang korban mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Jadi jumlah kecelakaan di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019 ini terus meningkat ya, walaupun peningkatannya tidak terlalu tajam, tapi peningkatannya teramati dengan mudah. Dari 104.000, 109, kemudian menjadi 116. Dan selama 3 tahun saja, korban jiwanya sudah mencapai mungkin ya sekitar berapa ini, 80-an ribu ya, 80-an ribu jiwa selama 3 tahun. Dan mungkin ini banyak orang yang tidak aware ya, tidak sadar bahwasanya korban dari kecelakaan lalu lintas tiap tahunnya di kita cukup cukup besar jika dibandingkan dengan apa namanya, korban jiwa yang ada di yang work related, yang terkait dengan pekerjaan ini. Rasanya yang untuk kecelakaan lalu lintas ini jauh-jauh lebih tinggi jumlahnya. Kalau anda bandingkan begitu dengan kecelakaan-kecelakaan industri yang lain, seperti apa namanya, contoh
kecelakaan industri kimia di Bhopal tadi, dalam tanda kutip, makan korban 3.000 orang saja ya, dalam tanda kutip, di, walaupun itu jumlahnya sudah sangat besar, tapi ini menunjukkan transportation sector ini juga perlu dibenahi ya dari sisi safety-nya. Nggak tahu, mungkin harus dibenahi regulasinya, atau mungkin penegakan aturannya di masyarakat yang perlu ditingkatkan lagi. Di ada banyak-banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Juga selain kerugian rugi jiwa dan ini juga ada rugi harta atau material, ini sangat-sangat besar kerugian kita tiap tahunnya. Dan mungkin orang sudah menganggap ini biasa, jadi tidak dikesankan sebagai sesuatu yang parah gitu ya, sesuatu yang fatal, padahal angkanya cukup-cukup tinggi untuk jumlah korban atau jumlah apa namanya korban kecelakaan ya, untuk lalu kecelakaan lalu lintas. Nah, selain di level yang skopnya negara begitu, yang skopnya besar, ternyata di kampus ya, di ITB juga ada beberapa kejadian yang kita sesalkan. Nah, ternyata kejadian-kejadian tersebut pernah terjadi. Ini mungkin terjadi saat Anda belum masuk ya di kampus ITB. Ini yang pertama, ada kejadian kebakaran dari laptop. Ini mengapa bisa terbakar? Nah, ternyata yang punya laptop ini dia pinjam charger dari temannya yang spesifikasinya tidak sesuai. Jadi hati-hati ketika Anda berurusan dengan elektronik, pastikan semua aksesorisnya memiliki spesifikasi yang sesuai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Jadi cukup bahaya ya, ini tiba-tiba unitnya terbakar gitu. Nah, ada lagi ini yang cukup mencengangkan juga ya, ini kejadiannya di gedung CADL ya. Ini rasanya adalah ciri khas ITB ya, pilar dari batu ini, pilar kemudian dibungkus bebatuan, ini salah satu ciri khas di ITB. Jadi banyak struktur yang menggunakan konsep seperti ini. Nah, ini sempat terjadi juga, jadi ada kecelakaan, jadi batu-batu yang digunakan untuk pembungkus ini jatuh dan menimpa beberapa mahasiswa yang sedang melakukan syukuran wisuda di bawahnya, dan 6 orang mahasiswa terluka akibat kejadian ini. Ada lagi kejadian yang lain, ini ada rembesan air begitu, karena ada satu asisten lab yang lupa untuk menutup pintu sehingga bocor dari atap, jadi meja, kemudian ada komputer, ada buku begitu, di terkena dampak. Ada yang lain lagi, ada di ini rasanya dulu kejadiannya ketika saya masih mahasiswa kali ya, 2013. Ini Laptek 3 ya, Laptek 3 yang diisi oleh teknik industri, sebelahnya ada juga prodi matematika, ada juga prodi astronomi. Nah, namun kayak rasanya ini cuman prodi teknik industri saja yang terbakar gitu ya. Jadi mungkin kalau nanti di kesempatan yang lain, Bapak Ibu yang dari Bapak Ibu dosen pengampu yang dari teknik industri bisa bercerita sedikit tentang kejadian ini dan apa kerusakan yang ditimbulkan.
Nah, ini kejadiannya disinyalir terjadi karena adanya konslet listrik, karena ekstensinya ini kelebihan kelebihan beban gitu ya, tidak digunakan sebagaimana mestinya, terlalu banyak sambungan yang mengakibatkan kebakaran di gedung TV. Nah, baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, bagian ketiga dari presentasi ini, yaitu istilah-istilah penting ya yang berkaitan tentang topik yang kita bahas. Jadi ada beberapa istilah yang perlu rekan-rekan semua ketahui. Yang pertama adalah hazard. What is hazard? Apa itu hazard? Jadi ini adalah definisi ya dari hazard, bisa diartikan potensi kondisi atau sekumpulan kondisi yang baik itu di dalam atau di luar sistem, produk, fasilitas atau operasi. Dan hazard ini bisa bertransformasi begitu ya, bisa bertransformasi untuk menjadi sebuah kecelakaan. Jadi hazard ini istilahnya sederhana adalah potensi yang bisa mengakibatkan, yang bisa menuju kepada kecelakaan kalau tidak di manage dengan baik. Nah, ini konsep yang lain ya, kondisi yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian atau kerusakan terhadap barang-barang atau berdampak buruk bagi lingkungan. Ini masih satu inline dengan istilah yang disebutkan sebelumnya. Kemudian ada yang mendefinisikan yang lain ya, itu potensi dari satu zat atau aktivitas atau proses yang bisa menyebabkan bahaya, bukan bahaya, makanya hazard ini nanti mesti dimitigasi dengan baik. Kemudian istilah yang lain yang perlu Anda ketahui adalah risiko. Ya, apa itu risiko? Yaitu kemungkinan ya, kemungkinan dari si hazard ini, si hazard yang tadi ya, hazard yang tadi untuk menjadi kecelakaan, seberapa besar apa namanya kemungkinan dari risiko-risiko tadi itu untuk menjadi kecelakaan, itu adalah risiko. Jadi potensinya tadi biasa dikenal dengan hazard, kemudian peluangnya, kemungkinannya dari si hazard tadi untuk menjadi kecelakaan bisa kita istilahkan dengan risk ya, atau risiko. Nah, ini risiko ya terkait dengan kemungkinan ya, peluang apa namanya yang mentransformasikan hazard tadi menjadi satu kecelakaan yang nyata. Jadi kalau kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan matematik ya, bisa ditulis seperti ini ya, ya risiko adalah fungsi dari seberapa besar ya dampak dari hazard tersebut dan seberapa tinggi peluangnya dari hazard tersebut untuk terjadi. Ini bisa dipakai untuk menjelaskan risiko dari suatu hazard. Nah, kemudian ini adalah hazard risk assessment metric ya, assessment metric yang memuat informasi tentang seberapa sering kemungkinan si hazard ini bisa menimbulkan kecelakaan gitu, dan kemudian ada kategorinya seperti apa. Mulai dari kategori yang paling parah ya, kategorinya ada level katastrofik gitu, kemudian critical, kemudian serius, dan kemudian hanya minor saja.
dan frekuensinya tentu saja dari yang paling sering hingga yang apa sangat-sangat jarang terjadi. Nah, yang merah ini menunjukkan ini nggak bisa diterima. Ini harus ada sesuatu yang harus dilakukan. Kalau masih di dalam level ini ya, ini berarti masih perlu kita melakukan langkah-langkah. Jadi harus dibawa ke level bawahnya. Mungkin ke medium ini atau syukur-syukur bisa menjadi rendah atau low ya. Nah, kemudian istilah lain ya yang mungkin agak sering disalahpahami yaitu istilah accident dan insiden. Accident dan insiden gitu. Jadi apa bedanya sebenarnya? Dan apakah beda ataukah sama? Jadi seperti apa? Ah. Jadi accident itu adalah hal yang tidak kita inginkan ya, yang bisa berakibat pada kematian, bisa berakibat pada cedera dan bisa berakibat pada kerusakan properti ya atau benda. Adapun ini sama ya, mirip dengan definisi yang tadi. Accident itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan begitu, unplanned result, yang bisa menyebabkan cedera atau bisa menyebabkan sakit, menyebabkan kerusakan yang atau yang berkaitan dengan kerugian di ya, ketika kita bicara tentang bisnisnya. Nah, sekarang apa itu insiden? Nah, insiden itu adalah sesuatu yang tidak terprediksi ya, atau yang tiba-tiba terjadi begitu, namun tidak berakibat pada kematian, tidak berakibat pada cedera atau tidak berakibat pada kerusakan. Jadi si hazard ini sudah ada kejadiannya, namun ternyata tidak berakibat pada kematian, pada cedera ataupun pada kerusakan di properti ya. Jadi orang di industri sering menyebut istilah insiden ini dengan near miss, nyerempet gitu, hampir kena. Jadi mulai sekarang, jadi tolong dibedakan antara istilah accident ya, kecelakaan tadi dengan insiden. Jadi kalau insiden, kejadiannya ada, sudah nyerempet, hampir kena, tapi belum ada loss apapun. Kalau sudah ada loss, nanti namanya sudah berubah lagi menjadi accident. Nah, ini adalah satu piramida ya, hierarki yang dipropos oleh Henrich dan juga Birch begitu. Di Henrich ini memiliki teori ya, berteori kalau ada 300 accident kecelakaan dengan nggak ada yang luka gitu ya, ini berarti mungkin istilahnya bisa diganti dengan insiden gitu ya, insiden. Jadi pasti ada satu kejadian dengan kecelakaan yang parah. Nah, ini apabila ini dipropos oleh Bert, apabila ada 600 insiden gitu near miss, nah, ini kira-kira mungkin akan ada satu kematian ya, kematian. Jadi ini adalah piramida yang menunjukkan seberapa besar ya peluang dari satu kejadian gitu ya. Kalau ada banyak eksiden, banyak kecelakaan yang terjadi, dia berapa banyak peluang terjadinya
kecelakaan yang mengakibatkan hasil yang fatal, ya, seperti cedera parah ataupun kematian. Oke, kita lanjutkan ya ke part berikutnya ya, ke bagian 4, yaitu tentang identifikasi dari hazard dan bagaimana cara untuk mengontrol hazard ini supaya tidak berubah menjadi kecelakaan ya, kecelakaan. Jadi salah satu cara begitu ya, salah satu metode untuk mengurangi kemungkinan hazard ini supaya tidak berubah jadi accident adalah membuat job safety analysis ya, job safety analysis, yaitu menganalisa dari satu pekerjaan begitu apa saja kira-kira bahaya yang bisa timbul, hazardnya seperti apa. Kemudian dari identifikasi itu diusulkan bagaimana prosedur untuk menanganinya secara aman, secara safe gitu ya. Dan yang terakhir tentu saja untuk merevisi job safety analysis ini secara berkala, secara reguler ya, reguler. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama adalah mendetailkan dulu ya, di breakdown dulu pekerjaannya. Kemudian dari setiap poin-poin breakdown tadi diidentifikasi bahaya-bahaya yang bisa muncul, kemudian direkomendasikan seperti apa prosedur penanganannya supaya si bahaya tadi ya, hazard tadi tidak berubah menjadi kecelakaan. Dan yang terakhir adalah selalu mengupdate, selalu memperbarui job safety analysis ini. Job safety analysis rasanya dikerjakan ya di semua sektor industri. Anda akan dengan sangat gampang mendapatkan contoh dari job safety analysis ini ketika Anda searching atau googling. Singkat saja Anda pasti sudah dapat contohnya. Dan silakan cari contoh ya untuk job safety analysis ini. Kemudian silakan Anda baca dan Anda cermati baik-baik apakah di dalam job safety analysis itu identifikasi hazardnya sudah cukup lengkap ataukah kira-kira masih ada yang kurang, dan apakah rekomendasi-rekomendasi terkait safety ya, terkait keselamatan tadi itu sudah baik ataukah masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Silakan Anda cari ya contoh dari job safety analysis yang real di industri. Nah ini adalah salah satu contoh ya tentang job safety analysis di industri, di untuk operator mesin rasanya ya. Nah ini banyak komponen-komponen yang dituliskan di sini. Tuliskan di sini. Jadi ada potensial hazardnya, potensial bahayanya, seperti di poin 7 ini ya. Ini ada pekerjaan yang dilakukan, kemudian potensial bahayanya, kemudian ini ada rekomendasi langkah apa yang direkomendasikan supaya pekerjaan tersebut aman. Nah ini bisa banyak ya, bisa banyak listnya tergantung dari jenis pekerjaan. Ini juga potensial hazard bisa banyak. Ini salah satu tugas safety officer itu, kalau Anda tertarik mungkin nanti berkarir sebagai safety officer di sebuah perusahaan, nanti salah satu tugas Anda adalah membuat yang seperti ini. Makanya saya tadi minta Anda untuk mencari salah satu contoh kasus real, dokumen job safety analysis untuk dibaca supaya Anda tahu mulai sejak dini dari sekarang ya. Nah ini latihan ya, latihan. Silahkan Anda melihat, Anda cari sendiri, kalau yang ini ya, Anda cari sebuah pekerjaan ya, yang ditampilkan dalam video, dan kemudian Anda coba latihan untuk menyusun job safety analysis ya, job safety analysis. Jadi, rasanya
berkaitan dengan yang sudah saya minta sebelumnya, mencari contoh job safety analysis dulu, kemudian Anda lihat satu buah video yang berkaitan dengan satu kegiatan gitu ya, satu pekerjaan, dan kemudian Anda coba untuk menyusun job safety analysis dari kegiatan atau pekerjaan tersebut. Silakan ya, dicoba dikerjakan untuk membuat job safety analysis. Nah, kita lanjutkan ya. Di selanjutnya adalah bagaimana untuk mengkontrol hazard ini. Jadi biasanya ada tiga poin ya, di mana kita bisa mengontrol dari bahaya ini, yaitu at the source ya, di sumber dari hazard tersebut, atau di perjalanan ya, sebelum mencapai dari si orangnya ya, workersnya, pekerjanya, dan terakhir ya di pekerjanya itu sendiri. Nah, nanti setelah ini ada satu susunan sistematis begitu bagaimana cara kita mengontrol hazard. Tapi idenya adalah di sini biasanya untuk mengontrol hazard itu bisa kita lakukan kalau bisa di sumber. Seperti halnya permasalahan sampah ya. Permasalahan sampah sebenarnya sangat mudah jika kita selesaikan di sumber, di awal. Mulai ada pemilahan, pengurangan sampah, kita bisa gunakan kembali yang barang-barang yang sekiranya bisa dipakai dan lain sebagainya sebelum nanti dibuang, dan akan tentu saja akan menimbulkan problem ya di pembuangan akhirnya. Tapi control at the source ini sangat-sangat penting. Begitu juga untuk kasus penanganan hazard seperti ini juga, control at the source kalau bisa diaplikasikan akan jauh lebih efektif. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, ada step-step terstruktur untuk metode pengontrolan hazard begitu. Yang pertama adalah at the source, di mengeliminasi hazard, dihilangkan hazardnya. Kemudian kalau tidak bisa dihilangkan secara penuh, diganti dengan yang hazardnya lebih kecil, yang potensi bahayanya lebih kecil. Kemudian kalau tidak bisa juga masih tetap harus dipakai, maka kita bisa melakukan kontrol-kontrol di dalam. Jadi kita bisa lakukan engineering control, jadi dengan teknologi ya, kita rekayasa sedemikian rupa supaya proses ini berjalan dengan aman. Atau juga administrative control seperti tadi, contohnya di awal adalah job safety analysis ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk pekerjanya, pegawainya atau orangnya, ini menggunakan alat-alat keamanan. Alat-alat keamanan diri ya. Ya, personal protective equipment ya, PPE. Yang paling efektif tentu saja ya dihilangkan, elimination. Dan yang paling enggak efektif ya yang hanya memakai alat pelindungan diri, karena bahayanya masih ada di situ. Yang di bawah ini hanya untuk memperkecil risiko kalau kejadian kecelakaan itu benar-benar terjadi. Nah, kita akan kupas satu-satu ya, sedikit-sedikit kita akan kupas. Pertama, elimination. Ini adalah metode yang paling efektif namun paling susah diimplementasikan biasanya di dunia nyata, karena kita harus menghilangkan sumber hazardnya itu. Bagi contoh lah, misalkan di industri proses begitu, kita pakai sesuatu senyawa yang sangat beracun begitu, tapi senyawa beracun itu adalah satu komponen penting dari industri yang kita jalankan, sehingga ketika dihilangkan ya produk yang ingin dihasilkan jadi tidak bisa terbentuk atau terbentuk namun kualitasnya kurang baik. Jadi ini sulit tapi paling efektif.
Nah, contohnya ya seperti tadi ya, ini untuk menghilangkan senyawa-senyawa toksik begitu di dalam proses produksi. Kalau ini bisa dilakukan ya tentu saja hasilnya akan sangat baik karena menghilangkan si hazard itu sendiri. Kemudian contoh lainnya adalah ya bekerjanya di bawah aja, nggak usah yang di atas gitu ya, nggak usah di ketinggian begitu. Ini salah satu cara untuk mengeliminasi adanya hazard. Kemudian substitusi. Nah, sebagaimana tadi saya bilang ya, kalau tidak bisa dihilangkan, cari alternatifnya yang hazardnya lebih rendah. Masih ingat tadi tentang bupal tadi? Di problem utamanya adalah metil isocyanat di sini. Metil isocyanat bukan produk, namun merupakan senyawa antara ya yang digunakan untuk memproduksi senyawa karbaril ini. Karbaril dipakai untuk pestisida. Nah, ini rute sintesis yang dipakai di pabrik Bhopal ketika terjadi kecelakaan itu menggunakan metil isocyanat yang kebetulan malah ditampung ya. Metil isocyanat ini sebetulnya bisa diproduksi fresh gitu ya, fresh dan langsung dikonsumsi itu bisa. Namun pada saat kejadian di Bhopal itu, di pabrik itu memiliki tangki storage gitu ya. Tangki storage gitu. Metil isocyanat diproduksi kemudian disimpan di situ. Tapi karena terjadi kecelakaan akhirnya rilis ke lingkungan. Nah, apa strategi substitusinya? Yaitu diganti dengan jalur sintesis yang lebih aman, yang tidak melibatkan metil isocyanat. Namun ya tetap saja masih ada senyawa-senyawa yang perlu diwaspadai yang lainnya, masih ada hazardnya juga. Jadi hazard tidak hilang secara penuh, namun jauh berkurang daripada ketika menggunakan metil isocyanat sebagai senyawa antara. Nah, selanjutnya adalah dengan kontrol tekniknya, engineering control. Yaitu salah satu contohnya adalah metode kontrol untuk meredam ledakan. Ini adalah unit spray dryer. Spray dryer adalah salah satu teknologi pengeringan untuk memproduksi barang-barang berbentuk serbuk. Jadi rasanya Anda pernah minum susu bubuk kan ya, susu bubuk itu, atau santan bubuk sekarang sudah mulai populer ya. Nah, ini barang-barang tersebut diproduksi dengan teknologi spray dryer. Jadi ada larutan begitu ya, larutan yang terdiri dari ada fluidanya di situ ya, ada fluidanya, kemudian ada partikelnya di situ, kemudian ketika disemprotkan begitu dia berfungsi juga untuk menguapkan si cairan dan diperolehlah padatan tadi. Contohnya tadi ya sudah saya sebutkan, susu bubuk ataupun santan bubuk. Nah, ini ada controller yang mendeteksi temperatur ya. Jadi kalau temperaturnya ada abnormal di sini ya, dia akan mengalirkan sesuatu atau zat yang digunakan untuk bisa meredam supaya nggak meledak, bisa air, bisa karbon dioksida, bisa senyawa-senyawa lain yang bisa berfungsi untuk meredam kebakaran ataupun ledakan di sini. Nah, untuk administratif kontrol tadi, contoh paling awal tadi sudah disebutkan ya, bikin job safety analysis. Selain itu juga, nah ini masuk di sini mungkin ya, di standard operating procedure. Kemudian untuk perubahan penjadwalan kerja dan lain sebagainya. Jadi ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menekan hazard dengan metode kontrol administratif. Nah, yang terakhir, yang paling rendah ya, yang paling levelnya paling bawah, yaitu personal protective equipment atau PPE. Di alat-alat ini biasa dipakai untuk melindungi kita dari hazard-hazard tertentu yang mungkin bisa timbul ya di tempat kerja. Nah, kalau di TV ya tentu saja yang banyak kerja di laboratorium pasti ada jas laboratorium ya, yang akan melindungi Anda dari cipratan-cipratan bahan kimia yang mungkin akan membahayakan jika terkena kulit secara langsung. Juga sepatu tertutup ya.
sepatu tertutup, memang urgensi utamanya sebenarnya adalah untuk safety ya, atau keselamatan. Jadi kalau Anda kerja di lab, ya saya ingatkan sekali lagi untuk menggunakan sepatu yang tertutup seperti ini ya, supaya comply dan supaya Anda juga apa namanya lebih aman gitu ya dari potensi-potensi hazard yang ada. Nah, ini adalah salah satu tools ya, salah satu tools ini mungkin masuknya tadi di administratif gitu ya. Orang dulu sering menyebut Material Safety Data Sheet ya, MSDS, namun sekarang istilahnya rasanya sudah direvisi, dipersingkat ya, jadi SDS saja, Safety Data Sheet. Nah, Safety Data Sheet ini mengandung beragam informasi ya, biasanya untuk chemicals ya, bahan-bahan kimia, mulai dari nama begitu, kemudian potensi-potensi bahayanya, di sini ada beberapa ini ya, beberapa hazard yang bisa ditimbulkan oleh KUH, ini potasium hidroksida, larutan potasium hidroksida ya, 30-50% larutan dalam air. Wah, ini larutan konsentrasi tinggi, ini sangat-sangat apa namanya, cukup kental ini ininya larutannya ya. Nah, di ini M-nya dihapus misalnya ya, di SDS, Safety Data Sheet. Nah, juga ada respon-respon yang mesti dilakukan ketika terjadi accident. Ya, terjadi accident. Bagaimana cara untuk prevention-nya, bagaimana jika kena kulit, kena mata, tertelan, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali info, dan ini biasanya diproduksi oleh manufacturer ya, pembuat dari chemicals terkait. Nah, ini poin lain, ada pertolongan pertama seperti apa, kemudian handlingnya seperti apa, jika terjadi kecelakaan seperti apa. Dan yang tidak kalah penting juga adalah apa namanya, sifat fisik dan kimia dari bahan tersebut ya, pasti akan dicantumkan di safety data sheet. Apa tujuannya? Supaya bisa dengan cepat ya, dengan gampang memberikan kita insight harus melakukan seperti apa misalkan kalau terjadi accident berdasarkan dari sifat fisik dan kimia yang sudah tertera di sini. Baik, itu adalah slide terakhir rasanya ya, dan slide ini ditutup dengan satu quote dari Eleanor Everett ya, salah seorang safety expert. "For safety is not a gadget, but a state of mind." Jadi safety itu tidak hanya peralatan saja ya, tidak hanya perlengkapan saja, namun safety itu yang pada hakikatnya adalah satu apa ya, kondisi kesadaran ya, kondisi kesadaran yang awareness-nya pasti yang perlu selalu untuk ditingkatkan. Ya, jadi rasanya sampai di sini ya kuliah kita pada kesempatan kali ini tentang occupational safety, health, and environment. Nah, sebelum kuliah kita berakhir, ada tugas yang harus Anda kerjakan dan kumpulkan nantinya ya. Yaitu tugasnya adalah setelah slide ini ya, di akhir kuliah ini, Anda bisa menyaksikan video tentang ledakan sebuah kilang minyak milik British Petroleum yang terjadi di Texas ya, sekitar tahun 2005. Nah, kemudian setelah melihat video tersebut, buat resume yang berisikan 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah runtutan kejadian, analisis penyebab kecelakaan, dan yang terakhir pelajaran apa yang dapat diambil supaya kejadian tersebut tidak terulang. Jadi
selamat mengerjakan tugas ya dari kuliah kita kali ini. Jadi selamat menyaksikan videonya terlebih dahulu. Silakan. The U.S. Chemical Safety Board is developing a new interactive training application focused on OSHA's Process Safety Management, or PSM, regulation. The training will cover the 14 elements of PSM using the 2005 explosion at BP's Texas City refinery as a model. Look for it soon at csb.gov. March 23, 2005, the BP refinery in Texas City, Texas. Several units at the refinery had been shut down for lengthy maintenance projects, which required nearly 1,000 contractors to be on site along with BP employees. BP had positioned a number of portable trailers close to process units for the use of contractors and other maintenance workers. Over a period of months, BP had located 10 trailers for workers servicing the Ultra Cracker unit, including a double-wide wood-frame trailer that contained 11 offices and was regularly used for meetings. Though these trailers were located near the isomerization unit, the occupants were not warned the ISOM unit was about to start up, a potentially hazardous operation. At 2:15 a.m. on March 23rd, overnight operators began introducing flammable liquid hydrocarbons, known as raffinate, into a 170-foot tall raffinate splitter tower used to distill and separate gasoline components. Near the base of the tower, there was a single instrument that measured how much liquid was inside. It transmitted this information to both a satellite control room and a central control room located away from the ISOM unit. But this level indicator was not designed to measure liquid above the 9-foot mark. During normal operation, the tower was only supposed to contain about 6.5 feet of liquid. But during startups, operators routinely deviated from written procedures and filled the tower above the 9-foot mark, concerned that if the liquid level fluctuated too low, it would cause costly damage to the furnace. At 3:09 a.m., as the liquid neared the 8-foot mark, a high-level alarm activated and sounded in the control rooms. But a second high-level alarm, slightly further up the tower, failed to go off. By 3:30 a.m., the level indicator showed that liquid had filled the bottom 9 feet of the tower and the feed was stopped. The CSB later estimated that the liquid was, in fact, at a height of 13 feet, but operators could not know the actual level because the indicator only measured up to 9 feet. The lead operator had been overseeing the startup from a satellite control room within the ISOM unit. At 5 a.m., he briefly updated the night board operator in the central control room about the startup activities. The lead operator then left the refinery early, an hour before the end of the shift. A new board operator arrived in the control room around 6 a.m. to start his 30th day in a row working a 12-hour shift. He spoke briefly with the departing night shift operator and then read the logbook to prepare for the startup. But the logbook did not clearly indicate how much liquid was already in the tower and equipment, and it left no instructions on routing of the liquid feed and products when the startup resumed. Instead, the control board operator only found a one-line logbook entry that said, "ISOM brought in some RAF to unit to pack RAF with." At 7:15 a.m., the day shift supervisor arrived. Because he was more than an hour late, he received no formal briefing from personnel on the night shift about conditions in the ISOM unit. At 9:51 a.m., operators resumed the startup. They began recirculating the liquid feed and adding more liquid to the already overfilled tower. As new feed was added,
Startup procedures called for regulating the liquid level in the tower using the automatic level control valve. But the board operator and others had received conflicting instructions on routing the product. As a result, this critical valve was left closed for several hours, blocking the flow of liquid from the tower. A few minutes later, operators lit burners on the furnace to begin heating up the feed, part of the normal startup process. While the startup was underway, the day supervisor left the refinery on short notice, just before 11 a.m., to attend to a family medical emergency. Contrary to BP's own procedures, no experienced supervisor was assigned to replace him. This left a single control board operator, now without a qualified supervisor, to run three refinery units, including the ISOM unit, which needed close attention. The refinery had eliminated a second board operator position following corporate budget cuts in 1999 after BP acquired Amoco. As the startup continued, the tower steadily filled with liquid, reaching a height of 98 feet shortly before noon, more than 15 times the normal level. But the improperly calibrated level indicator told operators in the control room that the liquid was at 8.4 feet and gradually falling. Furthermore, the control panel was not configured to clearly warn operators of the growing danger. It did not display flows into and out of the tower on the same screen, nor did it calculate the total liquid in the tower. Meanwhile, the maintenance contractors, who were not involved in the operation of the ISOM unit, left their work trailers to attend a company lunch, celebrating a month without a lost time injury. At 12:41 p.m., an alarm activated as the rising liquid compressed the gases remaining in the top of the tower. Unable to understand the source of the high pressure, operators opened a manual chain valve to vent gases to the unit's emergency relief system, a 1950s-era blowdown drum that vented vapor directly into the atmosphere. Operators also turned off two burners in the furnace to lower the temperature inside the tower, believing this would reduce the pressure. Nobody knew the tower was dangerously full. The operators did become concerned about the lack of flow out of the tower and began opening the valve to send liquid from the bottom of the tower to storage tanks. But this liquid was very hot. As it flowed through the heat exchanger, it suddenly raised the temperature of the liquid entering high up the tower by 141 degrees Fahrenheit. It was now about 1 p.m. Contract workers, unaware of the startup and the looming danger, returned from lunch and began a meeting in the double-wide trailer, in the corner room closest to the blowdown drum. Over the next few minutes, the hot feed entering the tower caused the liquid inside to start to boil and swell. Liquid filled the tower completely and began spilling into the overhead vapor line, exerting great pressure on the emergency relief valves 150 feet below. At 1:14 p.m., the three emergency valves opened, sending nearly 52,000 gallons of flammable liquid to the blowdown drum at the other end of the ISOM unit. Liquid rose inside the blowdown drum and overflowed into a process sewer, setting off alarms in the control room. But the high-level alarm on the blowdown drum failed to go off. None of the operators knew of the catastrophe unfolding in the ISOM unit. As flammable hydrocarbons overfilled the blowdown drum, operators nearby saw a geyser of liquid and vapor erupt from the top of the stack. The equivalent of nearly a tanker truck full of hot gasoline fell to the ground and began forming a huge flammable vapor cloud. The vapor cloud expanded in just 90 seconds, engulfing the unit and the nearby trailers full of workers. About 25 feet from the base of the blowdown drum, two workers were parked in a pickup truck with the engine idling. As flammable vapor entered the air intake, the diesel engine began to race. The two workers fled, unable to shut off the engine. Moments later, witnesses saw the truck backfire and ignite the vapor cloud. Powerful explosions swept through the area.
The blast pressure wave accelerated through the ISOM unit, causing heavy destruction and igniting fires. The workers inside the trailers were right in the path of the explosions. The fires continued to burn for hours. 12 of the 20 occupants of the double-wide trailer were killed, along with 3 workers in a trailer nearby. 180 workers were injured, many with serious burns, fractures, or other traumatic injuries. The wood and metal frame trailers were blown apart by the blasts. Firefighters struggled to rescue the injured and recover the victims. 50 large chemical storage tanks were damaged, and the ISOM unit remained shut down for more than 2 years. The disaster at BP Texas City was the most serious refinery accident ever investigated by the CSB. Baik, kita akhir ya kuliah kita, sampai bertemu kembali di kelas pengantar rekayasa desain dengan topik yang berbeda tentunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.